Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Marketing Medan. Kali ini saya akan mengulas mengenai BSD Naprapat Klender yang terdapat di Tangerang. Untuk pembangunannya sendiri, BSD ini dibangun di atas lahan sekitar 10.000 hektar, di mana Lindon sendiri menjadi klaster perumahan premium terakhir dari BSD City. Nah, khusus aksesnya di berbagai area sudah bisa sangat mudah diakses seperti di Tangerang Selatan, Tangerang, dan Jakarta. Dan ini adalah set plan-nya seperti ini, semuanya udah habis, tinggal beberapa saja. Dan untuk fasilitasnya sendiri di Linden ada satu sistem pintu keamanan 24 jam plus CCTV, jaringan listrik yang di bawah tanah, botanical park, adventure park, jogging track, cycling track, outdoor fitness, jungle walk, camping set, adventure hiker, country club, dan master restaurant. Nah, untuk fasilitas kesehatannya sendiri, dia terdapat banyak sekali, dan untuk tempat belanjanya lagi, tempat pendidikannya itu cukup banyak. Pokoknya ini sangat strategis untuk Anda. Tengok suasananya sangat asri seperti ini. Nah, buruan miliki BSD Naprapat Klender dengan harga 14 miliar. Oke, baiklah, di BSD Naprapat sendiri terdapat 3 tipe, tipe 12, tipe 15, dan tipe 19 dengan ukuran tanah berbeda-beda. Tipe 12 dia ukuran tanahnya 465 meter persegi dengan 5 kamar tidur dan 7 kamar mandi. Untuk yang tipe 15 dia dengan ukuran 545 meter persegi, kamar tidurnya 5 dan kamar mandinya 7. Untuk tipe 19 dia ukuran 601 meter persegi dengan 5 kamar tidur dan 6 kamar mandi. Di sini perlu diingat bahwasannya setiap masing-masing tipe memiliki satu private lift dan satu kolam renang sesuai dengan konsep yang diusung, adalah konsep tropical yang memadukan antara senar Maslang, Hong Kong Land, dan arsitekturnya sendiri dari Singapura. Jadi nggak usah diapakan lagi, ini benar-benar sangat premium di Tangerang. Buruan dibeli. Oke, baiklah, saya akan masuk langsung ke dalam. Di dalam kita akan langsung ketemu dengan ruang living room atau ruang keluarga, dilengkapi dengan hiasan-hiasan bola lampu seperti ini untuk menambah kesan cantik dari rumah ini. Dan di sudut sana ada untuk Anda yang mungkin suka membaca dan lain sebagainya. Dan ini adalah ruang dining room, terdapat dining room double dengan dapur bersih yang menyatu menjadi satu ruangan. Nah, ini penampakan dari luarnya. Kalau dia di tipe 12, tipe 15, dan tipe 19, dia 3 lantai ya. Dan ini adalah kawasan jogging tracknya, benar-benar sangat asri. Tengok, kita ke atas. Nah, sangat asri, sangat cantik. Pokoknya kalian tidak rugi untuk berinvestasi atau membeli rumah di BSD City. Oke, ini tampak aslinya. Pertama kita akan langsung disambut oleh ruang living room, dilengkapi dengan pembatas kaca seperti ini, terlihat cantik deh. Oke, di sudut sana ada untuk kursi membaca sambil minum teh, membaca koran, majalah, dan lain sebagainya. Oke, ini tangganya berbentuk letter U. Dan ini adalah family room atau ruang keluarga untuk menonton bersama dengan keluarga. Dan ini adalah private liftnya. Dan di sebelah sini ada kamar mandi pertama di lantai dasar. Oke, kalau dilihat dari keseluruhannya, bahwasannya desain dari Naprapat Klender ini
sangat premium, sangat mengedepankan nuansa sultan dari kepemilikan rumah ini. Oke, lihat sendiri, cantik banget. Emangnya teman-teman, kalau dia berkisar puluhan miliar, dia sesuailah dengan budget yang kita mau dan kita inginkan, dan kita dapatkan kualitas rumahan yang seperti ini, sangat cantik banget. Nah, saya akan langsung naik ke lantai duanya untuk melihat bagaimana kondisi dari rumah di Linden sendiri. Oke, baiklah. Di sini juga ada ruang dining room. Oke, untuk yang malas turun-turun bisa di atas, dan di sini juga ada family room untuk berceramah, dan ada juga kolam renang di lantai 2. Benar-benar sangat-sangat perfect tuh. Seorang desainer dari Singapura tidak salah mendesain rumah ini. Saya rasa ini rumahan yang cukup atau saya bisa kategorikan sangat cantik banget di kawasan Tangerang. Pokoknya kalau nggak nyesel, ada diskon, harganya jadi mulai 14 miliaran saja. Dan ini adalah bedroom di lantai 2, dan tadi adalah kamar mandinya. Ke sini. Untuk di Linden sendiri, kamar mandinya bervariasi, ada yang 7 dan ada yang 6. Mungkin itu saja review dari saya, yang mana video ini saya dapatkan dari manajer saya yang ada di Jakarta. Kalau saya bisa datang langsung ke BHJ City London, maka saya akan sangat-sangat terpukau mungkin dengan kondisi rumahnya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan share video saya apabila bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.